Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan Imam Nahrawi telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. Presiden masih mempertimbangkan langkah selanjutnya terkait pengunduran diri tersebut. Kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT, tetapi tadi juga sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora Bapak Imam Nahrawi. Pak, kalau diganti akan tetap dari partai tersebut, yaitu PKB atau dari pihak lain, Pak? Belum, masih baru tadi pagi, baru 1 jam yang lalu, masa. Pak, kalau 1 bulan waktu tersisa ini dengan penunjukan pengganti atau misalkan PLT, apakah cukup? Nah, iya, belum, baru 1 jam yang lalu disampaikan pada saya surat pengunduran dirinya, jadi.